tiap hari. Bapak Muslim dari Kelurahan Cilaka. Ibu Murni dari Kelurahan Pondok Rawa. Dan Ibu Yansita dari Kelurahan Lubang Buaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk dapat berfoto bersama dengan para penerima sertifikat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada para penerima penyerahan sertifikat di satu baik tempat. Dan selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan Nasional Provinsi DKI Jakarta yang terhormati Kepala Kantor BPN Kota Bekasi Jakarta Timur dan seluruh jajaran, hadir juga Pak Minta, Pak Sekda, Bapak Wali Kota Jakarta Timur dan seluruh pejabat serta para tokoh masyarakat, para ulama yang ada di sini. Alhamdulillah sore hari ini Bapak Ibu sekalian menghadiri dua event bersamaan. Pertama adalah sosialisasi pendaftaran tanah PPKL tahun 2019 dan juga penyerahan sertifikat tanah. Kalau ini sudah jelas sekarang. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh BPN. Kami di Pemprov DKI membiayai prosesnya. Kami memberikan hibah kepada Kadir BPN DKI untuk melaksanakan program ini. Ini program secara besar yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk siapa? Untuk warga Jakarta agar memiliki sertifikat Jadi saya menyampaikan yang biasa dipesankan oleh Bapak Presiden. Kalau sertifikatnya disimpan baik-baik, Bapak Ibu dibikin fotokopinya ya. Jangan sampai sertifikatnya kalau sering tidak punya padanan. Karena bentuknya foto di sini nya di sah, jangan di sini menjadi tempat yang sama. Lalu kalau kita jalan, harap semua disimpan baik-baik. Jangan Bapak Ibu punya sertifikat, nanti malah kehilangan tanah. Punya sertifikat supaya tanahnya aman. Jangan sampai Bapak Ibu punya sertifikat, habis itu ada yang mendapat dengan ini kalau untuk langsung tidak punya tanah lagi. Jadi kalau kalian jangan sampai tanahnya itu hilang, karena kalau tidak punya sertifikat gampang berjual beli itu ya. Jadi punya sertifikat ini supaya Bapak Ibu aman tinggal di tanah itu. Bukan punya sertifikat itu malah kehilangan tanah. Jadi ingat-ingat ya, hari ini